Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa TVku dalam acara Kampus on TV bersama saya MG Chatur Yuwantari, staf pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan bencana dan kesiapsiagaan. Bisa dilihat dengan slide, topik materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama terkait dengan definisi bencana dan jenisnya. Terus selanjutnya akan ada dampak bencana, kemudian ada tujuan penanggulangan bencana, sistem manajemen bencana, dan kesiapsiagaan bencana. Nah, mari kita saksikan, sekarang kan musim penghujan gitu ya, jadi banyak sekali sudah mulai terkait dengan berita banjir. Nah, kita saksikan kejadian banjir yang pernah terjadi di Semarang. Nah, ini terjadi pada tahun 2017 di situ di daerah Mangkang gitu ya. Yang tadinya tadi pagi siang benderang, tiba-tiba sorenya terjadi luapan banjir yang terjadi di daerah Mangkang gitu ya. Nah, ini dari awal tidak terprediksi gitu ya, tidak terprediksi bagaimana kok tiba-tiba banjir. Ternyata padahal tadi pagi terang benderang sampai siang, tiba-tiba sorenya banjir. Nah, ini ternyata ada banjir kiriman dari atas yang berdampak pada bawah gitu ya. Ini termasuk dalam jenis banjir bandang, di mana orang tidak memprediksi kemungkinan terjadinya luapan air yang cukup deras ya. Ini bahkan di rumah-rumah air masuk. Nah, kita saksikan lagi dampak dari banjir ya. Ini kita lihat ya. Jadi kasus bencana banjir itu membawa penderitaan yang tersendiri gitu ya, di mana masyarakat pasti akan kekurangan air bersih ya. Nah, ini untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat kekurangan air bersih, sehingga mereka memanfaatkan air banjir untuk kebutuhan sehari-hari, di situ untuk mencuci baju kotor yang ternyata airnya sudah kotor gitu ya, mencuci piring ya. Nah, ini mereka gunakan untuk mencuci air dari air banjir. Nah, ini sangat dibutuhkan terkait dengan kebutuhan air bersih pada saat bencana. Nah, bencana banjir, bencana itu tidak hanya pada bencana banjir, tetapi banyak sekali bencana yang mungkin terjadi di Indonesia. Nanti akan kita kupas lebih detail terkait dengan jenis-jenis bencana gitu ya. Ya, pemirsa TVku, negara kita masih cukup berduka gitu ya, terkait dengan bencana yang bertubi-tubi ya. Di tahun 2018 ini yang baru saja adalah bencana di Donggala, kaitannya gempa dan tsunami, yang sebelumnya sudah terjadi juga di Lombok ya. Nah, sekarang baru-baru ini sudah banyak kasus bencana kaitannya banjir. Nah, kita akan menjelaskan kaitannya definisi bencana itu apa. Bisa lihat di slide berikut, yaitu bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan kita akan melanjutkan pembahasan, tetap di Kampus on TV.